Muslimat sekalian, saya nak sambung ni, tapi tadi kita dah zikir subhanallah alhamdulillah. Saya nak bacakan hadis Nabi. Nabi bersabda, subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal ardi wassamawat. Nabi kata zikir subhanallah alhamdulillah itu memenuhi pahalanya, itu memenuhi antara langit dan bumi. Bumi Melaka pun tak habis jalan. Betul tak? Melaka tak habis jalan, bumi ni tak tahu luas macam mana. Langit manusia tak pernah akan sampai, walaupun canggih macam mana roket tak boleh sampai ke langit pertama, tempat tinggal para malaikat dan roh orang-orang soleh. Jadi tak tahu betapa besarnya nilai bumi dan langit, tapi itu nilai Allah beri kepada orang yang zikir subhanallah walhamdulillah, tapi dengan hati yang khusyuk, insyaAllah. Okey, saya pendek, nak kata pendek tak pendek juga ya cerita, bagaimana Rasulullah boleh berkenalan dengan Sayyidatina Khadijah. Subhanallah. Kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kandungan ibu, ayah meninggal. Nama siapa ayah Nabi? Abdullah. Ketika umur Nabi 6 tahun, ibu pula meninggal. Nama siapa? Aminah meninggal di Abwa ketika umur Nabi 6 tahun. Kemudian dijaga oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib iaitu datuk Nabi. Berapa lama? 2 tahun sahaja. Bila umur Nabi 8 tahun, meninggal pula datuk, baru nak menumpang kasih. Start daripada 8 tahun, dijaga oleh bapa saudara. Kalau ikutkan kehidupan Nabi masa kecil, sangat menyedihkan. Betul tak? Ayah, lain-lain ayah tak ada. Lepas tu mak meninggal umur 6 tahun. Lepas tu atuk jaga atuk pula meninggal. Lepas tu menumpang dengan bapa saudara yang miskin. Abu Talib adalah orang susah dan mempunyai anak yang ramai. Salah seorang anak Abu Talib, Ali. Ali ni jauh lebih muda daripada Nabi. Akhirnya jadi menantu Nabi, iaitu sepupu Nabi lah. Satu hari Saidina, satu hari Abu Talib berkata begini, wahai anak saudaraku, sesungguhnya kemiskinan dan kesusahan hidup ini sangat menekan diri kita. Jadi kita perlu berusahalah untuk berniaga. Dan sebab itu daripada kecil Nabi dah mengembala kambing dan Nabi sudah diajar ilmu berniaga. Dengar tak cerita ketika umur Nabi lebih kurang 12 tahun, Nabi dah dibawa, baru dah janam, telah dibawa untuk perniagaan ekspor daripada Mekah, dibawa untuk ke Syam. Syam tu sekarang 4 buah negara. Dulu sebuah negara namanya Syam, tapi sekarang telah dibahagi oleh blok barat negeri, bukan blok barat sajalah, dibahagi kepada 4: Palestin, Syria, Lebanon dengan Jordan. Itulah 4 negara dulu Syam. So daripada Mekah nak pergi ke Syam ni lebih kurang 1000 kilometer. Boleh check ah, 1000 jauh lah. Jadi perjalanan ke 500 kilometer lebih kurang begitu, nanti tim cari. Daripada Mekah zaman tersebut dah buat ekspor berniaga luar negara ni. Tapi kita tahu ceritanya dalam perjalanan tu Rasulullah ikut kan dalam rombongan tu, tapi ada awan yang ikut Nabi. Bila Nabi berhenti, awan tu pun berhenti. Jadi Nabi sentiasa berjalan dalam keadaan teduh. Awan tu ikut je. Nabi berhenti, berhenti. Nabi jalan-jalan. Sehinggalah ada seorang pendeta. Pendeta ni kita kata ahli kitab, yang masih jaga kitab. Dalam kitab itu bercerita ciri-ciri Nabi akhir zaman. Bercerita tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Begini-begini, ada tanda kat belakang, bila berjalan ada awan menangis, sekian-sekian. Jadi pendeta ni bila tengok daripada jauh, awan tu sekejap jalan, sekejap berhenti, jalan sekejap berhenti. Sampailah ke tempat nak rehat rombongan daripada Mekah nak ke Syam, kalau kira macam ada NR lah. Ketika itu sebab Nabi masih kanak-kanak, Abu Talib tak bawa Nabi berkumpul dengan orang dewasa. Nabi duduk bawah pokok. Sebab apa? Sebab ini kanak-kanak, rombongan macam ni jarang bawa kanak-kanak ni. Jadi lalu pendeta ni pun datang tanya, siapa di kalangan kamu sekian-sekian? Tak ada, tak ada. Akhirnya dia mengakui, Abu Talib mengakui bahawa ada seorang budak-budak yang ikut sama duduk di sana. Lalu pendeta tu pergi cek, betul ada tanda kenabian di belakang badan Nabi. Lalu Abu Talib, pendeta ni kata, bawa balik, bawa balik. Kalau meneruskan perjalanan, maka ia akan membawa
kacau bilau. Maksudnya orang lama dah tunggu ni untuk dibunuh. Mana-mana Nabi akhir zaman akan dibunuh apabila bukan lahir daripada Bani Israel. Jadi terus Abu Talib bawa balik. Saya nak tanya, kalau Abu Talib tak percaya bahawa anak saudara dia tu adalah Nabi akhir zaman, dia bawa balik tak? Dia tak bawa balik. Bermaksud dalam hati Abu Talib ada keimanan, ada keyakinan, kepercayaan bahawa anak saudaranya memang Nabi akhir zaman. Sebab itu sepanjang hayat Abu Talib, Abu Talib yang beri amaran kepada kengkawan dia ni, rakan-rakan sebaya ni, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, semua yang menyerang nak membunuh Nabi, jangan kamu mengganggu anak saudaraku menjalankan dakwahnya. Soalannya berhadapan dengan aku dulu. Jangan kamu. Dan mereka hormat sebab Abu Talib ini adalah pemimpin kaum mereka. Jadi tuan-puan sekalian, kita tahu kisah Abu Talib mati dalam keadaan tidak mengucap syahadah, betul kan? Sebab itu riwayat yang sahih, sehingga ketika saat Abu Talib nak wafat, nak meninggal, Rasulullah datang, wahai bapa saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah supaya aku dapat berhujah di hadapan Allah kelak di akhirat kelak untuk mempertahankanmu. Dan saat itu juga Abu Jahal, Abu Lahab ni kan sepupu juga, ahli keluarga belaka ni. Adakah wahai Abu Talib engkau mahu menghina nenek moyang kita? Maksudnya kalaulah dia keluar daripada agama nenek moyang, soalan nak menghina nenek moyang kita tak betul lah. Nenek moyang kita masuk neraka lah, ibarat macam tu. Jadi akhirnya Abu Talib mati dan kadang tidak mengucap syahadah. Namun masa tu kan Rasulullah sebut sehinggalah Allah turunkan firman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sebab Nabi kata, aku akan memanfaatkan syafaatku untuk membantumu. Lalu Allah menegur, wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Sesungguhnya hidayah adalah milik Allah. Allahu Akbar. Namun kita tahu, Abu Talib ini banyak berkorban untuk Nabi. Dia jaga Nabi daripada umur 12 tahun, sampai remaja, sampai dewasa, uruskan pernikahan semua. Sampai ketika peristiwa boikot, kan pada umur Nabi 40, umur Nabi lebih kurang 47 tahun. 47 tahun. Betul lah, umur Nabi lebih kurang 47 tahun sebelum kewafatan Saidina Khadijah, umur Nabi dah 50 tahun. Boikot 2 tahun ke 3 tahun tu, Abu Talib duduk sama di lorong Abu Talib tu, bersama dengan Nabi, dengan kaum muslimin, diboikot. Tak makan, tak minum apa semua sehingga jatuh sakit. Kita tahu Abu Talib meninggal dulu. 3 bulan selepas itu, Sayyidatina Khadijah. Rasul sangat sedih dengan kematian Abu Talib. Sebab inilah ibu dan inilah ayah Rasulullah yang membesarkan dan Rasulullah menumpang kasih. Dan di sanalah ada ulama mengatakan, walaupun Abu Talib zahirnya tidak memeluk dan tidak mengucap syahadah, kerana ada keimanan. Kalau tak, dia tak pertahankan anak saudaranya, dia tidak melindungi, dia tak bagi warning. Mudah-mudahan dengan sedikit keimanan itu, bersangka baik Allah akan mengampuninya. Walaupun kita tahu dah ada hadis yang menceritakan tentang azab paling ringan di akhirat kelak dalam neraka adalah diletakkan bara api di kaki lalu menggelegak otak. Itu azab paling ringan dalam neraka. Bara api letak kat tapak, bukan api, bara je, tetapi kepanasan tu sampai otak akan menggelegak. Dan dikatakan itulah azab yang akan dikenakan kepada Abu Talib. Sebab dia juga banyak menyumbang kepada agama Islam, tetapi ia tidak mengucap syahadah. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, saya kan kadang-kadang ada orang bukan Islam, orang mu'alaf tanya saya soalan, ustazah saya mu'alaf, saya sangat terasa dan sedih bila orang Islam sebut orang kafir di neraka dan sebagainya. Sebab mak ayah saya masih kafir, mak ayah saya belum Islam. Saya tak boleh nak bayangkan mak ayah saya dibakar dalam api neraka. Bila saya belajar tentang syurga dan neraka, saya membayangkan mak ayah saya, dan mak ayah saya dah meninggal, yang hidup-hidup, yang meninggal dan meninggal dalam keadaan kafir. Lepas tu dia tanya saya, boleh tak ustazah saya tetap minta dengan Allah supaya Allah ampunkan mak ayah saya? Jawapannya boleh ke tak? Boleh, itu doa umum. Boleh, doa saja. Saya kata teruskan doa. Takkan dia kata tak boleh sebab orang kafir, terus dia doa. Kita tak tahu bagaimana rahmat Allah di akhirat kelak. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah saya bercahaya ya. Cahaya. Bukan sebab nur, cahaya kena silau.
terpantuk kereta tu, tapi nanti dia akan beralih lah tu, tiba-tiba tu kan terpancar. Bukan cahaya keimanan tiba-tiba keluar ya daripada wajah saya, tapi cahaya daripada tu tu. Silau tu, kereta tu. Dia berkilat sangat, dia baru cuci kereta tu rasa ya. Tapi nanti matahari bergerak, dia hilanglah sikit tu. Kita tak boleh nak alih matahari. Kereta pun tak perlu dia alih. Okey. Baik, cuma saya, mata saya jadi sepet sikit lah ya, sementara waktu. Saya nak sebut apa? Tak apa, tak apa. Saya sebut apa tadi? Mu'alaf, doa. Okey. Ini hadis yang sahih. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dan Allah menurunkan 1 rahmatnya di dunia. Dan Allah menyimpan 99 rahmat lagi untuk diberikan di akhirat kelak. Dan dengan 1 rahmat Allah turunkan ke dunia, maka manusia boleh saling berkasih sayang dan binatang buas juga boleh berkasih sayang. Subhanallah. Masya Allah. Bayangkan Allah turunkan 1 rahmat tu, bilion manusia boleh berkasih sayang. Dan Nabi sebut sehingga binatang buas pun boleh berkasih sayang. Apatah lagi binatang jinak lagi boleh berkasih sayang lah. Allah menurunkan 1 rahmat je. 99 rahmat Allah simpan untuk di akhirat. Allah ampunkan hambanya, Allah terima taubatnya, Allah akan menerima rayuan hambanya di akhirat. Allah akan memberikan alasan, peluang untuk kita beri alasan. Subhanallah.